Papa Ricci, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia, soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue, Bobang Viral, channel Persatu Bang Cari, channel Yadoh, channel yang asli hoki. Oke, jadi kali ini gue pakai rambut baru, cukur ya, model rambut baru. Dan sekarang gue lagi bersama Bang Gugun SR. Anjay. Eta bang. Oke, jadi gue ini di sini kan di rumah lagi murung, lagi puyeng, lagi. Ah, pokoknya, soalnya motor Beat kemarin lagi diborap. Belum selesai dan dia tahu keadaan gue lagi putus cinta. Putus cinta terus motor belum beres itu pasti jadi pikiran. Iya, gue gak bisa pergi kemana-mana soalnya jet lag di Bandung. Terus Beat belum jadi, di rumah gak ada. Yang Supra GTR ada di Bekasi, udah. Gue mau ngasih pinjam motor buat lu, buat main. Buat main? Pake ini apa itu? Terserah lu, lu mau ngasih pinjam yang mana? Soalnya kalau lu pakai Matic kasihan badan lu gede. Mana ya tanya motor gua mah empar ya. Jadi mending pakai sama gua aja. Pakai ini. Anjay, gua dikasih pinjam yang ini. Spesial buat Bang Viral. Anjay. Jadi kita mau kemana? Jadi gua mau kenalin lu ke cewek. Kenalin gua ke cewek. Ada pokoknya ini spek Spanyol. Biar lu tuh jadi gimana aja? Jadi Gak sedih mulu ya. Tapi cewek itu dapat dari mana dulu yang benar? Ada, lu jangan gini dah. Ntar pas udah ketemu pasti aura-auranya beda. Jadi bahagia. Anjay, aja. Cocok gak sama gua? Cocok, soalnya badannya tuh agak tinggian dari gua. Oh. Kalau masalah wajah, oke. Oke. Lebih dari yang kemarin. Anjay, berarti kita gak usah lama-lama. Kita udah dikasih pinjam motor, dikasih cewek. Berarti lu pengen gua bahagia ya. Ya soalnya kita sama temen tuh harus saling bikin bahagia, saling menolong, dan kita harus saling ngasih pendapat apa solusi selagi temen kita membutuhkan. Jadi kita langsung meluncur aja. Lu pakai Vario yang mana ya? Gua pakai yang ini. Jauh gak dari sini? Lumayan, ada sekitar 30 menit. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Yuk, let's go. Nah, kayak kasih tahu dari jalan ya guys, jadi kita bakal langsung. Kita mau ngisi bensin dulu. Gua menuju ke rumah cewek yang diberi oleh si Gugun, anjay. Diberi mau dikenalin ke gua. Sedangkan gua di rumah puyeng anjing. Kemarin aja gua ngupload udah 2 hari, Sabtu Minggu enggak ngupload. Benar-benar emang harus semangat lagi kita ngonten, harus happy lagi, harus bahagia lagi. Gua bahagia sih bahagia. Ini kok bengkok ya? Bengkok, guys. Bengkok ya. Gue pakai motor Gugunnya guys ya, BR. Motor di mana dia suka ngonten, dia kasih pinjam ke gue, dia baik banget ke gue guys. Thank you. Udah dikasih motor, pinjam motor, dikasih cewek juga. Kurang apa coba ya guys. Jadi sekarang gue bakal meluncur ke rumah ceweknya. Dari rumah setengah jam. Dan gue juga lagi proyekan Beat, belum selesai juga. Mungkin setelah selesai konten sama si cewek ini atau sama si Gugun, gua bakal ngecek keadaan Beat dan gua bakal pakai Beat ini buat konten dan buat happy-happy, buat cari cewek, buat eksperimen dan yang lainnya pokoknya ya guys. Iya. Gimana guys, setuju gak gua kalau pakai Beat guys? Kita bakal modif-modif tipis-tipis supaya hedon ya guys, supaya kalian suka, supaya kalian terhibur. Apa gua harus pakai jet lag aja guys? Apa gua guta ganti jet lag beat apa gimana? Kalian kan nyuruhnya, bang beli moge. Untuk moge gua belum beli ya guys, karena dari ini ya, aduh kebutuhan gua masih banyak. Jadi budgetnya itu dibilang
kepecah-pecah, kebagi-bagi, buat ini, buat itu. Jadi nggak buat satu fokus ke moge. Kalau gua fokus buat ngumpulin moge sih bisa gitu beli, tapi di sini gua fokusnya buat yang lain dulu, buat orang tua, buat kebutuhan yang lain, buat ini itulah pokoknya ya guys. Kita bakal isi bensin dulu, nanti lanjut lagi ya guys. Gua penasaran sama cewek ini seperti apa yang akan dikasih ke gua. Aduh, ayah serahnya tinggungun ngebut aja guys, pakai vario guys. Kita ketinggalan ini. Oh, kenceng banget vario. Awas, terbang. Main. Anjay, tapi di sini tuh kayak panas tapi dingin. Ini gua ninggungnya ragu-ragu guys, soalnya bannya tidak seperti ban balap ya guys. Kalau ban balap kan enak tuh kalau ninggung. Kita lewat jalan lanut deh, anjay. Ah, ya. Terbang. Tapi dia pakai vario kayak gitu cocok ya. Dulu juga pakai vario kayak gitu cocok, ganteng. Kemana nih beloknya nih? Pakai kamera ini, ceweknya ntar dibonceng di si Ubun apa di gua ya, gimana si Ubun aja dah guys. Gimana enaknya nanti, no. Pas sama no. Wih, itu CBR ya? Iya, sama kayak gini. Ntar ceweknya kalau nemblok di sini juga enakun ya guys, kayak gitu. Ini kenapanya kalau racing mantul ini, ntar nemblok aja. Ceweknya kayak gimana? Gua penasaran guys. Yang kayak gimana yang mau dikenalin ke Bambang Viral sama Gugun aja. Enakin dingin-dingin kayak gini cuacanya walaupun cahaya cerah panas. Oke, gua mungkin nanti lanjut lagi ya kalau udah mau sampai, dikarenakan gua pengen fokus di perjalanan dulu. Dan gua juga ini lagi banyak pikiran. Kalian pasti ngomongnya, "Bang, sama Dewi." Gua mau cari pengganti apa gimana ya, guys? Dibilangnya ya, guys, mau cari cewek lagi lah supaya gue bisa happy-happy sama cewek gitu guys. Gue bisa sih happy-happy sendiri, tapi kan kalian minta happy-happy-nya sama Ciwai gitu. Ini dikasih kebetulan sama si Gugun, jadi gue bakal gaskin menghibur diri gue dan menghibur kalian supaya tertawa dan bahagia. Aduh, ayah seleho. Nah guys, ini udah mau sampai ya guys ke tempat, ke rumahnya. Tadi si Gugun udah ngasih tahu katanya bentar lagi nyampe. Oke, kita bakal langsung on kamera. Kita bakal langsung kenalan, anjay. Cuma kalian bahagia. Menurut kalian, ekspektasi kalian ceweknya seperti apa guys? Ini kan sebelum ketemu nih. Kalau kalian kalau mau ketemu cewek itu kayak gimana tuh? Malu-malu kucing apa kucing-kucing malu? Anjay. Alah, nggak kelihatan lagi lampu merahnya pun. Tuh silau gua lihat ke atasnya. Seperti apa ya? Seperti gimana, body, muka, atau apapun itu gitu. Kalian kalau ketemu cewek pertama kali kayak gimana sih? Deg-degan apa malu-malu apa gimana? Apa pede aja gitu, pede. Seperti Bambang Pira, anjay. Tapi rapi, wangi, dan mantul. Oh ini nih, di sini kayaknya dia udah pelan-pelan loh. Tuh kan, pelan-pelan dia. Oh belok, gua lupa ngesen lagi. Sebelah mana nih? Dalam. Oh, dalam sini tuh. Wih, banyak yang pada main di sini. Oh, lagi pada main skateboard. Aduh, kirain teh di sini berhenti teh. Ternyata ada polisi tidur. Wih, ada ciwai. Eh, kemana nih? Ini mah kok kayak ke. Gue pernah kayaknya San Mori di sini dah. Taman Makam Pahlawan. Oh, Tasik ini. Taman Makam Pahlawan Tasik. Anjay. Mana tuh? Apakah masih jauh? Oh, ini kampung kesininya. Ini gak ada kampung. Anjay. Tak digduk ser, anjay. Ketemu Ciwai. Apalagi ini dikenalin sama teman, dicomblangin apa gimana? Gimana dah ini dia? Di mana? Berarti di sono rumahnya ya? Oh, kita nungguin di sini. Oh iya, kasihan. A few moments later. Mana gue? Udah di WA belum? Nungguin aja. Perkiraan berapa? Kemana sih rumahnya? Oh ini. Jangan
langsung senyum. Yang ini Ra. Oh, siap. Ya, kamu kenalan dulu dong. Di hati masih. Halo. Yo. Jono. Senyum-senyum mulu. Aku malu. Ah. Aku kayak malu ini. Kemana langsung kemana? Malu aku. Biar gak ini, biar gak. Apa? Mau kemana? Kemana? Mau ke taman-taman mana? Aku sih bisik-bisik kan jay. Dibonceng lu aja. Malu gua. Malu anjay. Yaudah yuk. Ayo. Sok duluan. Kemana? Aduh maaf. Keinjek ya. Senyum-senyum mulu guys. Kesana ya? Kemana kesini? Gak tahu jalan aku. Ayo naik. Ayo naik. Panas banget, enggak bawa helm. Kesana jalan sana. Kita duluan kali ya. Panas banget ya. Mau pakai kacamata kah? Aku yang pakai. Nih nih nih. Nih. Emang gede banget. Coba pakai. Sini aku yang pakai. Silau. Udah lama kenal sama si Gogon. Ya. Ngajakin kemana katanya? Mau ke Ciamis? Ke Ciamis lah, ke ini dong, ke rumah si Gogon. Kesini. Kemana? Kesini, aku kesana. Ada nggak pakai helm aja biar gak panas, kasihan panas. Dedenya main. Kemana? Emang udah gede dedenya? Udah lah. Umur berapa? Wah, 3 SMP. Oh, 3 SMP. Cowok? Cewek. Alah. Malu-malu anjay. Mana ini ke taman dadaha? Berarti ke kanan. Kalau salah gue pernah kesini, jalan sini dah. Aduh. Belok kanan. Malu-malu. Gak kayak malu. Malu-malu kucing. Nah, jalan sini ya guys. Kamu udah tahu aku enggak? Enggak. Tadi belum dikasih tahu sama Gugun? Udah lah. Serius? Udah, kan tahu. Oh. Tadi juga kan katanya, ayo keluar katanya. Terus kemana kata aku teh? Ayo main ke cewek katanya. Kata dia. Kata aku gak ada motor, motornya di bengkel semua. Aduh. Kata dia teh, ya udah pakai motor aku aja kata dia. Ya udah kalau gitu mah. Kayaknya dia pakai yang Vario. Siapa yang galau? Kagak ada galau-galauan. Ya cuman sedih doang sih sedikit. Tahu lagi sih gue cerita semuanya kayaknya. Gue sama si Dewi yang diceritain sama dia ke cewek ini. Kamu kerja? Apa masih sekolah? Kerja. Oh, udah kerja. Udah kerja, guys. Ternyata susah gua ngobrolnya ya, kita fokus dulu di jalan. Kalau aku tuh nggak tahu jalan, soalnya aku biasa di luar kota. Kalau di asli Ciamis. Tapi enggak, maksudnya tinggal di Bekasi. Tinggal di Bekasi, terus tinggal di Ciamis, asli Jawa. Asli Jawa. Jawa. Ah. Tahu ke Jawa mana? Jawa banget atas doa-doamu. Iya, asli mah Ciamis. Ini kemana kesini sini? Lurus. Ini macet kenapa dah? Capri Day.
Ada apa macet kayak gini? Emang suka macet apa di sini? Hari Minggu makan ini. Apa? Pasar Mambo. Apa itu Pasar Mambo? Pasar Kojengkang. Ini kayak setiap hari Minggu gitu. Oh, setiap hari Minggu doang? Oh, tapi Minggu lebih rame ya? Wih, rame banget. Gila. Wah, itu sama driver anjay, Maxim. Klakson, tat-tat. Goblok, ditabrak. Ditabrak ya? Anjay, rame banget, gila. Wah, ada Satpol PP juga. Ini sebelah kanan apa dah? Kayaknya enak ini tempat. Oh, ada panggung juga, guys. Ini masuk ke dalam, jalan mana masuk ke dalam? Ke kiri. Ke sini. Sana. Ini mah parkiran ya? Oh. Oh, ini beloknya ya. Oh, iya banyak yang olahraga. Ini tuh banyak yang jualan juga. Ini apa ya dibilangnya ya? Tempat kayak gini ya? Ke belok, belok, belok. Nah, banyak yang pacaran juga. Di sini mah tempat ini ya, tempat main ya? Tempat olahraga ya di sini juga. Noh. Banyak yang lari olahraga, banyak yang pacaran ya. Oh. Banyak yang mojo. Ih, luas banget. Gila. Ini kita mau di mana? Enggak tahu. Nah, itu kamu aku enggak tahu malah. Kan kamu petunjuk jalan. Kemana ayo, jangan ragu-ragu, tunjuk aja kemana, ke sana gitu. Kemana? Sana, kemana ya ke sana Ted? Bisa masuknya jalan mana? Apa parkir di sini? Apa gimana? Biasanya di sini. Ke dalamnya jalan. Parkirnya sini. Ya udah, kita di tempat yang adem ya guys, parkirnya sini ya. Nah, sini guys. Up, alhamdulillah. Berarti ini masuknya jalan mana dah? Sini. Situ ya tuh. Aku ini sambil ini gak apa-apa sambil bikin video ngonten. Takutnya gak boleh gitu. Dikasih tahu gak sama si Gugun? Mau beli minum orang? Mau minum gak? Suka minum apa? Air putih? Es? Kopi? Awas tong sampah. Takutnya ketuker. Sini, sini. Apa sana? Beli minumnya. Nutis, itu tuh di situ tuh. Yuk. Beli minum dulu. Tadi dalam kan susah ya beli minum ya? Hmm? Ada apa yang jualan? Ada. Oh ya. Yaudah, situ aja. Ayo. Nama kamu tuh siapa? Sopi. Sopi. Enggak lah, Jada, Tokopedia gitu. Jadi kita udah minum, belum makan karena kita cuma haus doang. Oh iya, kita kan belum kenalan, Bun. Gua belum kenalan. Lu udah kenal lama? Iya, anjir. Biar keren. Masih gelap. Biar keren. Emang bagusan pakai kacamata apa enggak? Hah? Bagusan pakai kacamata apa enggak? Apa sih? Suka-suka. Oh, suka-suka. Penilaian kamu lah. Apa? Enggak apa-apa, manis banget senyumnya loh, Mas. Marah apa? Ngelarang-ngelarang mulu. Oh, padahal bebas kan? Sayang kali senyumnya itu loh. Kenalan gua dulu. Sok. Aku masih kamu lu kalau kenalan sama cewek. Malu, apalagi kalau kenalan sama cewek cantik kamu. Bau-bau lagi seneng. Senyumannya. Sama Gugun udah kenal lama? Lumayan. Katanya seminggu ya. Seminggu itu baru beberapa hari. Udah lama pas sejak sekolah sih. Teman sekolah? Iya, sekolah. Udah lama. Iya mah, pas di kelasnya jadi rebutan cowok-cowok. Aja, iya. Nah, soalnya dia gimana? Pas lulus
Oh, mojang sekolah. Oh, siap. Berarti seumuran sama Bobon? Berapa? 22, 24. Oh, 22? 24 apa? Enggak lah, masih muda. Berapa? Berapa coba ya, pengen tahu. 22. 22? Oh, berarti kalau 22 lulusan tahun 2020? 2021? Yang mana yang benar? Oh, baik. Malu dia, malu-malu. Pertama kalinya ini. Malu, ay. Namanya siapa? Sofi. Aku Jo. Tadi tahu kan apa? Apa? Jodohmu. Itu mah udah lama. Gua enggak biasa gombalin cewek, Gun. Makanya harus belajar. Belajar lagi. Biasanya gua apa ya? Kalau ketemu cewek tuh suka malu-malu. Malu-malu kucing tapi mau gimana sih? Si Gugun gimana? Paling ganteng. Pede dia. Terlalu pede katanya. Emang main kesini nggak dimarahin mamanya? Main sama cowok? Apa sering main sama cowok? Sering. Jarang. Menurutmu? Nah itu. Tawa mulu aja. Kayaknya bahagia banget hidup kamu. Enggak. Kayak gak ada beban ya. Ini ketawa-ketawa mulu deh. Tadi ini sampai habis udah minuman sampai udah habis ketawa terus. Taman aja. Ke taman. Ya gaskin lah. Oh iya, gue pakai mic ya guys. Ini pakai mic di samping. Nah, dia juga udah dikasih. Si Bungun gak dikasih. Jadi suaranya cuma kita doang berdua. Khusus berdua. Ayo. Yo, gaskin. Ini tadi udah bayar ya guys, jadi kita langsung meluncur aja. Tapi malu gak? Hah? Malu gak? Jalan jalan 2 versus 1? Enggak. Ini kan kita berdua, cowoknya. Sopinya sendiri. Jadi saksi ini. Saksi apa anjay? Saksi bisu. Saksi bisu. Oh ya, atas mata. Cewek. Gugun. Nyari tahu brut dia. Nggak sama, kalau cewek emang suka ketawa-ketawa ya. Hah? Jangan lah dimainin sama si ibu. Oh. Oh, dalamnya ini banyak orang pacaran berarti ya? Oh, bagusan kayak gini ya? Nah, tenang ya. Gun, bagusan kayak gini, Gun. Arahnya, Gun. Bagusan ke sini, no, arahnya, no. Tenang. Enggak, kalau ke gini, gelap, Gun. Ya. Nah, kayak gini, tenang, no. Ih, no, anjir. Di mana kita? Di mana ya? Oh, iya, itu tuh. Itu yang apa, ayun-ayun itu. Bayar apa? Gimana? Oh. Berapa hari? Berapa hari? Bulan. 2 jam, gak cap. Oh, kamu mau Shopee naik kayak gituan? Hah? Naik kayak gituan mau? Oh, apa ya? Naik itu yang putih. Yang putih? Ini nih. Iya, enaknya adem banget ya. Enakan. Berarti kalau Shopee mah sering kesini ya? Enggak. Kalau olahraga doang. Oh, cuma olahraga? Apa tuh olahraga apa? Lari. Lari? Lari kemana? Lari kemana? Ya, kesana. Oh, kalau aku juga suka lari. Lari kemana? Lari dari kenyataan. Anjay, ngeri. Gimana ya duduknya ya? Gun, dimana duduknya, Gun? Enak di sana. Mana? Sono. Ini tuh, oh, lu mau? Nyari gas? Nah, soalnya ini kan spesial buat... Anjay. Spesial. Teman. Iya, persahabatan gitu ya. Merelakan lu. Lu jadi kambing conge. Sono apa nih? Itu di sana juga enak. Tuan. Mana? Ya, yang dulu gini. Ih, yang dulu ini. Ih, dulu yang pernah keluar. Ini. Gak lucu. Sama bercanda. Temennya. Oh, sering. Gitu.
Oh. Apa emang berdua sering main? Enggak. Tak. Cuma teman. Iya, cuma teman. Mana di mana ya? Oh iya, tempat olahraga ada yang sit up, ada yang apa? Awas, nyangkut. Mana? Ya siun. Mana sini? Kemana? Di mana? Kuyan sih gue. Di mana? Di mana tempat duduknya? Sini. Tuh di sana tuh. Mana, Adam di sana. Mana? Ono. Oh, tuh Adam. Buru, kamu duluan. Aku jarang nggak pernah kesini, baru pertama kali nih. First time. Aduh. Iya. Tempat orang yang pada butuh. Kalau malam malam di sini ada orang? Pasti ada sih. Kamu pernah? Enggak lah, belum pernah. Oh, mau? Cuma ngeliat, enggak, takut. Takut kenapa? Takut ada setan. Kalau ada setan bahaya ya. Ntar hilap. Oh, benar. Mana, di mana? Mau di mana? Enggak, jangan di sini panas. Sini adem. Ini, itu. Di sana tadi enak sana tuh. Lucu tuh, adem tuh. Di sana, mau di sana? Adem kan? Ayam ayam. Iya, adem itu. Kamu oh, lihat tuh adem noh. Etis etis estet. Kan estetik kan etis. Etis ya. Biar estetik. Tuh, iya itu sih. Itu kan adem kan, benar enggak sih? Adem. Tuh, itu tuh. Ada orang enggak? Enggak ada ya? Ada. Ada noh, orang itu lagi duduk. Tuh, itu tuh di situ tuh tempat duduk. Jadi situ tempat pacaran ya? Nah, saya tidak tahu. Kau yang di sini mulu. Iya tuh situ tempat duduk enak kan? Mana ada dahala? Ada dahala? Iya tuh mau nanya ke cewek. Oh. Dijawab. Dikacangin dia. Mana dijawab? Oh. Nah, bentar. Ini sini enak loh, adem. Tuh di sana ada yang kosong tuh. Mana mana? Tuh ini. Oh ini. Oh no, apa ini? Gimana kalau duduknya di bawah gitu? Ayo. Ya. Nih. Oh dia nyari cewek. Biasanya di tau grup dia. Emang kalau main sama kamu gitu dia? Ha. Oh. Gitu. Cewek gitu kan? Udah berarti kita berdua aja sih. Gimana ini ya? Baik di sini, situ. Oh, di sini. Ini adem ini. Sini berarti terangnya ke sini. Lap ke sini nggak terang banget tuh. Ke masa depan kita. Anjay. Nah gini aja, jangan malu-malu ya kamu ya. Cakep lihat putih mat itu. Iya. Ah, putih mat. Manis. Manis kayak sebelah. Sebelah apa? Ada yang manis. Belum pernah ya? Belum. Ntar kita beli. Nyobain. Suka sebelah gak? Suka lah. Suka banget malah. Aku juga sama suka kamu. Harus bisa untuk terima kenyataannya sekarang tong beda. Sahanya orang. Oh iya. Udah punya pacar belum? Serius. Soalnya aku paling anti main sama cewek. Anjay. Udah punya pacar. Ibarat ini loh, kayak gak ada cewek lain lagi aja. Bawa cewek orang sinilah. Nah, gue nengoknya maksudnya kesini. Gue kayak ngobrol sama apaan tahu, anjay. Malu. Malu? Enggak, gak usah malu-malu asli. Kamu cakep banget. Kelihatan kan dari depan sini. Nah iya. Tuh cakep. Terakhir apa namanya, keluar kota ke Karawang berarti? Karawang. Paling jauh? Karawang. Terus itu sama siapa ke sana? Sendiri. Dari teman. Info locker gitu apa gimana? Ya, teman juga kerja di sana. Oh, jadi ke sana tuh ada teman. Tapi sendiri gitu. Dari sininya. Berani kamu ya? Pertamanya ragu, takut gitu. Terus orang tua juga enggak ngijinin. Terus? Tapi ya gimana?
kata butuh ya? Bukan butuh, gimana ya? Pengen cari pengalaman. Berarti langsung luncur ke sana naik bis? Iya, naik bis. Sendirian, nggak ada yang nemenin dari sini? Enggak. Terus sampai sana turun di mana? Sampai sana itu di Kelari Pesambi. Keren ya kamu? Ya tahu Kelari apa? Sering di situ, di Karawang, putar-putar. Dekat di kampus itu tuh ya. Kamu di mana kerja tokonya? Di situ langsung? Ke toko langsung apa kemana? Iya, di toko. Oh, jadi mungkin temen ngasih info loker di sini gitu, di toko ini ya? Dia juga kerja di situ? Dia juga masih di situ. Oh, jadi kamu langsung ke situ gitu? Iya, langsung dia. Dijemput sama dia gitu. Katanya turun aja di Kelari katanya. Bisa merantau di umur segitu sendirian lagi. Jauh loh Karawang. Jauh banget. Nah, dia udah. Dia aja. Kenapa? Ay, ay. Ay, ngeri. Tuh yang itu tegung. Yang tadi itu, yang itu yang tiga. Oh, oke, dia tuh berani guys. Enggak lah, cowok mau aja. Masa Solihin namanya? Solihat. Itu yang itu Gun. Mana? Biasa kalau lihat Astrid mau anjir. Cakep. Anjay. Tadi DM dan. Cakepan mana sama Sophie? Dia beda ngelihat senyumnya guys, manis banget ya, pesona pesona. Boleh kali ya nama IG-nya apa itu yang gas lah, ada yang lupa. Sok coba gua liatin dari sini, kita liatin sok. Kita liatin dulu. Liatin mulu ya. Malu dah. Enggak, itu suka kali sama lu. Ngir kali itu kan dia nyari cerah. Mending ke sana lah. Di sini lah. Era dudukin orang kepon gede. Nah, gitu. Kita lihat, kita lihat. Jalannya kecil ke sana. Emang dia suka gitu ya, berani ya? Heeh. Mm-hmm. Malu kalau gitu-gitu tuh sama cewek. Iya, ngaco malu aku. Malu. Soalnya aku jarang dekat sama jarang-jarang banget. Kemarin baru ibarat aku kemarin udah pacaran udah sama cewek, tapi gimana sih menurut kamu kalau rasanya diselingkuhin? Rasanya diselingkuhin? Sakit, nyesel. Kita udah percaya sama si cewek itu, tapi diselingkuhin? Ya pasti hancur lah. Iya. Soalnya aku juga pernah. Selingkuhin? Amin. Senasib ya? Iya. Anjay, berani dia. Anjay. Berani dia nih. Bener gua ngeri. Berani dia, bener. Terus pakai HP kok, gua kucing pakai HP. Berani dia asli. Berani dong. Berani guys. Iya, gua mah gak berani. Aku ini bikin konten kayak gini baru-baru. Oh. Lagi belajar ini, gue belajar bikin. Berani, bener dong. Berani emang. Minta IG dia ya paling. Biasa. Kamu di sosial media aktif? Aktif sih. Paling di TikTok. Apa yang di TikTok? Hah? Ngapain? Live. Oh, sering live? Jarang sih. Kalau bikin kontennya konten apa? Konten paling bikin video doang. Biasa. Ayo tuh TikTok kan. Anjir langsung kabur gak? Anjay. Ih, itu gun. Berani bener. Udah lah biarin. Berarti sering bikin konten ya biasa aja kayak orang-orang gitu. Hah? Ayo bikin atau? Boleh. Gimana? Gak tau. Paling gimana ya? Dia mau lagu deh. Hilang. Jadi langsung pindah. Hilang. Enggak, hilang. Malu anjir. Enggak dikasih IG-nya. Gua dikacangin enggak kayak itu cewek itu mau baik tuh. Hilang ke mana, Gun? Hilang di bawa mantan. Bumi. Tapi ketawa-ketawa mulu, Gun. Cocok nih, ya.
Enggak. Sama-sama kan kamu cowok ini cewek. Nah, cowok. Siap. Siap. Dia terlalu cantik bagi aku, Gun. Jadi dan apa? Sukanya yang cantik-cantik. Kan takutnya enggak mau. Kalau enggak mau gimana? Dia tadi ngomongin apa aja? Ya. Ngomongin apa ya? Biasa masalah kehidupan. Enggak cuman kenalan doang. Cuman kenalan doang. Kenalan. Lagi ngapain kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Hah? Siapa itu? Nah, apa diam? Siapa? Lah. Emang kenapa sih? Kamu ngapain di sini? Aku dari tadi ngikutin kamu waktu kamu sama dia sama motor. Lah. Siapa itu? Enggak tahu. Cuman tadi aku juga mau kesini nyamperin kamu, cuman aku mau lihat dulu siapa ini. Kamu enggak ngehargain aku banget. Terus urusannya sama kamu apa? Lah, kok nanya urusannya apa? Itu lu yang ngenalin kamu. Kan kita deket udah lama juga. Kenapa kamu nanya gitu? Aku kan berhak tahu siapa mereka. Santai aja ngomongnya. Ini cewek. Lu jangan kucampur. Ya, sok. Lu santai. Jangan ini dah. Ya kan kita cuma temenan. Nah, temenan? Iya. Emang apa masalahnya sama kamu? Kita deket udah lama. Orang tua kita udah saling kenal. Aku sering main ke rumah kamu juga. Ya kan kita cuma main doang. Terus ngapain? Jadi gini, anjir gua. Lu mah gimana? Aku udah. Lu gimana sih kenalin cewek lebih ke aku loh. Tapi ya, kenapa kamu jadi sendiri? Oh, berarti selama di belakang aku kamu gini? Orang kita baru kok. Baru kita? Baru sih baru. Lu siapa sebenarnya? Lu tahu enggak dia punya cowok? Lah tadi aku ya, nanya. Ya kan kita gak pacaran. Lu cuma deket doang. Ya kamu harusnya hargain aku lah. Meskipun deket juga. Nah cemburu nih siapanya. Coba kamu jelasin siapa mereka. Kesok. Aku dari tadi ngikutin kamu loh dari belakang. Jelasin aja takutnya. Ya mereka cuma temen. Temen? Iya. Ya kita temen, tapi enggak. Tadi di jalan kayak mesra banget gitu. Enggak. Emang aku enggak lihat. Mesra emang gimana? Kita gak ada hubungan kan? Terus apa? Kita orang cuma deket. Orang gua aja sama dia baru. Baru apa? Baru sekarang nih dikenalin sama temen gua lu. Ini temen gua. Ya lo mau temen-temen dia apa bukan? Gua deket sama dia. Gua enggak lihat lu berduaan gitu sama dia. Ini boncengan gini. Berduaan gimana? Bertiga kok. Bertiga ya, banyak orang di sini. Bertiga gimana? Kita enggak sepi di sini, rame. Gua tadi di jalan liatnya lu berdua. Apa nih di jalan rame gitu banyak motor. Nah, lu ngaco dah jadi orang. Lu yang ngaco, enggak lihat-lihat cewek dibawa main bawa-bawa aja, lu enggak tahu ini cewek siapa. Main bawa-bawa aja. Emang gua langsung ngangkut di jalan dibawa kagak ngaco. Temennya. Lah, gua udah deket udah lama anjing. Tapi lu yang terlalu berharap dah. Gua udah kenal sama orang tuanya, gua sering main sama dia. Ya kan kita aku cuma nganggap kamu temen. Nah. Emang dia pernah ngomong ngatain ungkapin perasaan enggak ke kamu? Gitu deh. Terus aku selama ini datang ke rumah kamu cuma dianggap gitu aja. Aku udah bela-belain deketin orang tua kamu. Gimana sih Gun? Hah? Gua bingung Gun. Gua pusing, gua pusing. Gak takutnya dia gimana dah. Tapi kayaknya cowoknya dah. Kenapa? Kayak cowoknya si Sopi. Pacarnya? Ini pacarnya bukan sih. Hah? Pacar kamu? Jujur aja, jujur. Gak usah takut. Aku gak bakal nerima kamu apa adanya kok. Anjir. Jangan ketawa-ketawa, jangan. Temen aku. Temen kamu? Temen. Cuma temen doang, gak lebih. Ini kita deket udah lama loh. Udah berapa lama sih emang lu deket ya? Udah lama loh, udah hampir 1 tahun loh. Tahun? Lu kenal berapa lama, Gun? 2 tahun dari sejak dia lahir? Lulus iya, sekolah? Iya, sejak lahir. Ih, serius. Gua 1 tahun kenal sama dia. Cuman gua deket-deketnya mah baru-baru berapa bulan yang lalu. Cuman gua udah tahu dia dari 1 tahun yang lalu. Gua udah beraniin dia ke rumah gitu, main ke rumah dia, bela-belain apa gua gimana sih kurangnya? Gua, hah? Ya kan aku cuma mau temenan aja. Enggak lebih. Temen. Lu berharap terlalu lebih kali ya? Bukan gua berharap terlalu lebih. Terus emang dia deket sama gua? Cetan tiap hari, tiap malam minggu gua sering main sama dia. Kalau ya gua lihat lu gini emang enak? Enggak. Jadi emang kita ada hubungan? Enggak kan? Ya emang enggak, kan kita lagi deket. Cuma lu nya kayaknya berharap dah.
Tadi gua nanya ke dia punya pacar enggak? Enggak. Ya bebas, kalau enggak punya pacar, kalau cuma dekat-dekat doang ya cewek mah bebas, seleksi milih, Bos. Iya, kalau belum punya lah ini mah. Gimana sih lu jadi cowok? Enggak punya cewek lagi. Gimana gimana? Nanya yang ke gua, anjing lu. Gimana gimana? Santai. Nyolot dia. Iya, ini. No, cowok ngelihat kasar mulutnya depan cewek gimana? Gimana orang gua lagi dekat sama dia. Terus tiba-tiba gua lihat apa? No, lihat toh. Tuh dekatan juga gua dibanding lu, no, situ ke sini. Lah. Kacau. Kira lu takut itu lu berdua gini? Kalau saya takut apa enggaknya? Dan gak guna juga main-main emosi kayak gini. Lu kan udah jelas gak ada hubungan sama dia. Apa hak lu? Orang tuanya aja udah ngijinin kok main? Ya. Orang tadi gua ngajak dia juga izin sama orang tuanya. No. Ayo. Oh, pantesan dari tadi pagi gua chat, gua telepon gak diangkat. Pagi-pagi matamu pagi. Gua orang baru jalan tadi ya. Lah, ngaco lu jadi orang. Karena gua tadi telepon sama chat dia pagi-pagi gak dia balas. Ya udah lu kenapa berarti berharap? Bukan ini. Oh, berarti udah janjian sama lu ya. Kagak, anjay, gua baru dadakan. Gak jelas banget ini cowok. Ambil. Itu gimana kamu? Gimana sekarang? Gimana mau? Gimana lu mau gimana nih? Gua gak mau lah. Kasar-kasar ini mau gimana tuh sama selesain lah nih urusannya sob. Maunya gimana sekarang coba buat tanya gimana apa sih? Makin nanya gimana apa kan kita dekat apa? Udah lama masa kamu cuman tiban sama mereka mau gitu yang baru kenal apaan dia udah kenal lama lah dia temen gua dah ke sekolah not. Gua dari tadi nggak nanya lu anjing ih ya udah canyol lo canyol itu mulut tuh kayak gak punya ini harga diri aja gak punya sopan santun iya itu. Di tempat umum lalu banyak orang diem kan? Bingung kan? Lah. Harus jawab apa? Harus gimana? Kamu bingung kan? Orang lu nyudutin mulu anjing cewek gitu bingung lah cewek mending pergi aja dah so gimana sob tuh itu dulu? Suruh ini dulu ya biar tenang lah mumpung rame kalau sepi udah gua hajar lu anjing emang gua takut sih kamu kenapa sih kayak gitu ih kamu selesaiin dulu mau obrolin dulu yang benar coba aku minta penjelasan aja lah dari kamu penjelasan apa? Ya maksudnya kamu ini gini ngapain gitu ya gak apa-apa cuma main doang emang apa? Sama kamu juga main doang kan? Ya emang sama gua juga main iya cuman kan kita gua itu udah nganggap itu lebih dari teman anjir terus kamu nganggapnya apa? Temen aja udah sekian lama kita deket cuma bilang gitu gampang bener ya, aja ya biar selesai dulu lah gua bingung nih gimana ya kamu mau ikut sama dia apa enggak kalau mau ikut sama dia ya udah sok aku mau sama Gugun selesai dulu sok selesaiin dulu masalahnya jangan pergi dari masalah ntar malah aku yang kebawa-bawa dari jadi kebawa-bawa sama masalah kamu sedangkan waktu kemarin juga gua deket sama cewek pacaran masalah gini coba kamu jelasin siapa mereka nanya mulu lu kan tadi udah bilang urusan lu dulu selesai nanya gua mulu pesan siapa mereka pergi aja dah buru tuh selesain tuh ngobrol tuh sama orang cewek. Dia bingung lihat aja nih dari tadi juga diem lu nyudutin mulu ke cewek kasihan gua nggak nyudutin gua nanya orang gua deket juga enggak lu santai dah tangannya gini hari. Amat dah nih iya. Cewek nantang mulu dari tadi megang panik lu. Dia santai lu tadi ribut sama gua nih orang gua nyantai ini gua nyolot dah ngomongnya mangga oh punya sopan santun bocil lu sopan santun di mana tiba-tiba kayak gitu etika lu mana malu no sama kecil iya pantesan Sophie gak mau cuman nganggap temen lah lu kayak so gitu sobijak etika bos lu ada etika mah ya gak sekolah kayaknya kan apa ngomong apa ikutin cewek gua emang kamu cewek dia enggak nah denger coba sekali lagi cewek dia bukan ih malu atuh ngaku kau jangan lama kita cuma gini aja kamu udah pulang deh pulang udah emang mending pergi aja dah malu kata gua mah ganggu suasana aja anjir gak nyangka kamu bisa gini di belakang aku ya maaf pasti kan ada awalnya juga kita temenin aja aku bilang ya kamu itu udah ngasih kalau gitu tuh kayak ngasih harapan lebih ke orang kamu sadar gak? Sadar lah ini kamu ngechat tiap hari kalau gak sadar kesurupan gimana? Iya. Sama itu ngasih
harapan ke orang. Ya udah blokir aja biar enggak chatan atau. Coba. Coba gimana? Emang tadi dia ngechat? Bagaimana? Enggak, maksudnya sering chatan, dia sering teleponan, video callan setiap malam ya. Enggak apa gimana? Kan kayak udah ngasih harapan ke orang. Sekarang aku lihat kamu gini, aku tanya kamu anggap aku cuma teman. Gimana? Iya, kayaknya. Ceweknya biasa aja. Udah pulang yuk. Ngapain kamu sama mereka? Emang kenapa? Ya mending pulang sama aku lah. Di, lu siapanya dia dah? Jangan maksa-maksa. Lu yang siapanya? Orang gua temennya dia dah. Kalau cuma teman. Laju lu juga sama. Temen anjing, sama teman. Gua dong baru kenal. Baru kenal aja juga udah bangga lu. Bukan masalah bangga. Bangga nih kita happy-happyan ya kayak orang lu. Dia bahagia sama tadi bahagia gak sama aku? Nah, senyum-senyum lah. Ya. Udah mending pergi. Cewek tuh kayak gini, kalau emang enggak suka ya sama cowok lain. Kalau suka mah gak bakal. Udah mending pulang sama aku ya. Yuk. Ih, mau maksa ih. Kamu mau ngapain di sini? Nunggu bareng mereka. Happy kok main-main di sini ngadem. Lah, kamu kan tahu sifat aku gimana ke kamu. Galak. Kayaknya kok marah dah ini. Jawab aja sok. Tenang, kalau dia apa-apain ada kita. Lelaki mana yang lihat cewek jalan sama orang lain gak marah? Enggak. Deket orang tua kamu aja udah kenal aku. Gimana? Kamu tahu sendiri kan? Aku dari tadi ngikutin kamu, sengaja aku gak berhenti. Pengen tahu kamu mau kemana sebenarnya. Dari jauh aku pantau kamu. Tapi kenapa dia mulu? Kamu emang kamu sana? Apa gimana? Mau pulang udah pulang aja sama aku. Hah? Lebih kemalas? Ini kamu udah donda. Udah ayo sekarang mending pulang. Ih, jangan maksa. Lu enggak main tanganmu. Lu yang main tangan. Ah, biasa aja lu jangan maksa kalau cewek gak mau udah. Kalau cewek gak mau. Dia bahagia sama tadi bahagia gak sama aku? Nah, senyum-senyum lah. Ya. Udah mending pergi. Pergi lu. Cewek tuh kayak gini, kalau emang enggak suka ya sama cowok lain. Kalau suka mah gak bakal. Udah mending pulang sama aku ya. Yuk. Ih, mau maksa ih. Kamu mau ngapain di sini? Nunggu bareng mereka. Happy kok main-main di sini ngadem. Lah, kamu kan tahu sifat aku gimana ke kamu. Galak. Kayaknya kok marah dah ini. Jawab aja sok. Tenang, kalau dia apa-apain ada kita. Lelaki mana yang lihat cewek jalan sama orang lain gak marah? Kita deket orang tua kamu aja udah kenal aku. Gimana? Kamu tahu sendiri kan? Aku dari tadi ngikutin kamu, sengaja aku gak berhenti. Pengen tahu kamu mau kemana sebenarnya. Dari jauh aku pantau kamu. Tapi kenapa dia mulu? Kamu teman kamu sana? Bingung. Apa gimana? Mau pulang udah pulang aja sama aku. Hah? Lebih kemalas. Ini kamu udah donda. Udah ayo sekarang mending pulang. Ih, jangan maksa. Lu jangan main tangan. Lu yang main tangan. Ah, biasa aja lu jangan maksa kalau cewek gak mau udah. Kalau cewek gak mau udah. Diam dari tadi. Ikut campur mulu dari tadi. Udah, jangan emosi anjing. Enggak lu. Tempat lu bikin emosi mulu. Gua gak takut lu berdua juga anjing. Enggak usah, takut lu jangan sejago nih tempat umum. Udah mending pergi aja. Kalau gak mau cewek udah. Jangan maksa-maksa. Ntar yang ada trauma dah. Ini kamu mama kamu tahu enggak kamu jalan sama mereka? Orang gua udah bilang dah sama orang tuanya mau ngajak dia jalan. Oke. Gua datang ke rumah lu tanyain ke orang tua. Bener enggak ada izin? Lu pada kalau emang bener. Kita mah orang baik-baik, Bos. Minimal izin. Diam kan enggak bisa ngomong. Ya. Ngapain juga di sini? Cowok lagi berdua. Ya iya. Ngapain ini? Cuma ngobrol. Kamu bertigaan ya, bukan berduaan ya? Lah, di sini yang banyak orang juga.
urusin dulu dah itu urusan kamu, Sepi, biar selesai. Sama ini coba. Bingung dia, gak bisa jawab soalnya. Lu sih kayaknya nekan-nekan mulu dia, batinnya kenal. Kalau enggak lu ngeganggu, gua gak bakalan gini aja. Lu yang ngeganggu kesini, kita lagi happy-happyan ya. Iya lu happy-happyan sih. Kalau gua gak ada sangkut paut sama dia, gua ngapain datang kesini? Aneh gua lihat lu di jalan itu, gua ikutin. Karena gua lihat lu di jalan, gua ikutin tadi. Dari kapan lu ikutin gua? Hari gua di sana lihat lu di sana. Lu sepi dulu ya, ngobrolin aku enggak. Udah yuk, mending kamu pulang aja sama aku. Udah nasa no pulang, udah diusir lu. Tidak tahu malu, anjir. Ya pulang. Gak mau. Kok gak mau? Lu jangan dipaksa-paksa, kasihan cewek dipaksa. Gak aja lu. Kudu udah biarin gue, biar si Sophie yang ngurus kan. Kenapa? Tuh, pulang cepat. Selesai. Udah gak mau dianya. Dengar saya sih, denger gak? Dengar gua juga. Cuman ya ini gara-gara lu pada anjing. Pasti gara-gara gua. Jelas banget nyalah-nyalahin gua. Oh, ya gua juga sama dia enggak ada apa-apa. Ya emang enggak ada apa-apa, cuma teman. Masalah apa? Enggak. Tiba-tiba barang lu jadi gini orangnya. Emang udah lu mending pulang aja sana. Kok kamu ngusir aku? Kok tega? Males. Udah males. Aku pulang sekarang. Tapi aku mau pulang-pulang, aku mau datangin rumah kamu. Mau tanya ke orang tua kamu. Kalau kamu pergi sama cowok, kamu nggak gara-gara aku banget. Kamu aja tunggu aja di sini ya. Yang kemarin mah aku udah lu, rumah kamu. Udah di sini, sorry. Udah. Itu kenapa sih orang sih? Kenapa? Sini. Apa? Ada apa gitu? Orang aja lah. Serius. Ada kamu atau siapa sih? Kok gitu sih? Gancam-gancam kamu? Hah? Kenapa kamu jadi ngelamun? Jangan emang pacar dia apa gimana? Hah? Pacar? Hah? Gebetan ya? Cuma temen doang. Seriusan kamu? Cuma baru beberapa bulan senangnya deketnya. Emang apa sih alasan kamu deket? Ya emang dulu juga kan sih. Cuman temenan doang main gitu. Kayaknya dia terlalu berharap ya. Emang dari dulu juga dia mau sama aku sih, cuman kata aku mending temenan aja. Hidungnya mancung banget dari samping, ha? Sakit aja. Di belakang terus. Gak tau udah di belakang ini. Ya katanya tungguin di sini katanya. Tungguin di sini katanya. Mending pergi aja yuk, takut sini lagi. Hah? Mau pergi kemana? Berarti. Mau ini, ayo, mau makan. Dia mau pergi kemana makan. Kita? Kamu udah makan nih? Tadi Sorano, brebek. Laper ya. Kamu perutnya. Sorano brebek. Bohong dia. Dia kamu laper ya? Dia ketawa lagi, jangan. Datar. Tegang banget kamu. Lu bisa ngomong tadi? Enggak, males. Kaget. Ah, iya tuh kalau mau pergi mah. Ayo. Mari kita jadi ngopi. Kesini lagi dia. Iya. Bener sih, pasti kalau kesini lagi berabe ya. Ntar kalau ada apa-apa bilang ya. Nah, itu. Tadi cowoknya anjing. Ngancem-ngancem. Iya. Ini kan. Udah ada yang ketinggalan kan? Itu ketinggalan. Apa? Jejak kamu. Ya. Kemana ini? Mau pergi naik motor apa gimana? Hah? Mau pergi naik? Oh, ngelipisan aja lah. Di mana? Taman. Taman mana lagi? Ada lagi taman? Apa? Ada lagi taman di sana? Ada. Ya, next time. Oh, berarti banyak taman di sini ya? Banyak. Oh. Manis sekali sebenarnya. Majunya. Aduh, di meter lah. Kalau sama awas, Gun. Kalau sama apa, Gun? Coba sama hidung kita itu gimana, Gun? Perbedaannya. Bukan ganteng, hidung mancung kau. Ganteng lagi. Ih. Wah, ngerasa iri loh. Gendong-gendongan gitu ya. Tadi masih jalannya? Sini ya? Sana juga bisa. Sini ya? Tengah meter ya? Naik
kita akan ini bau-bau yang lagi bahagia guys sekarang mah. Bahagia. Jadi murung-murung. Siapa tuh? Siapa tuh? Kira. Sob, makasih ya udah bikin sob. Teman aku bahagia. Sob. Sob, 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 ayam, sob. Sob tidak. Kemana sono? Ya. Harus kamu plastik. Sayangnya. Kenapa sih Gun? Tunggu lagi. Kenapa sih lo? Aduh, ini gelap Gun. Hujan ya? Gue gak potong sih, gak enakan nih. Pegangnya takut jatuh. Duh, tuh kan. Pengen apa? Seblak. Oh, mau seblak? Oh iya, dia suka seblak Gun. Di mana? Di mana jalan seblak? Di sini di mana? Apa? BKR? Yang sana, yang yang kemana? Tapi pegawainya pada cantik-cantik ya sih. Suka suka penuh. Ada cantik-cantik, boti juga ada. Hah? Apa? Bot? Apa? Bisa eh kau nih. Taman mana toh itu? Iya, sebelah sana. Aduh. Gelap. Ini ya sini. Masuk ke sini. Masuknya di mana dah? Tuh di sana. Aduh. Nah lagi kok ya gini. Banyak cewek ya di sini. Sini terakhir. Lawan arah mulu kita, lawan cahaya. Oh itu ketinggalan, Sopi. Nih. Mana anjay masuknya? Itu banyak cowok, woy. Banyak cowok. Tapi biar biar orang lain apa iri. Di mana? Di mana sih? Itu banyak orang. Situ di situ. Tapi itu banyak orang di mana? Yuk, kita bakal pergi. Katanya kamu pengen pulang aja. Kenapa pengen pulang? Pulang ah. Hah? Pulang ah. Kenapa pulang ah? Pulang. Kenapa takut bukan? Enggak. Kayaknya trauma campurin cowok. Trauma kamu? Enggak. Terus? Enggak. Hah? Udah sore aja. Jadi pikiran gak sih? Pikiran ya. Tahu kalau cewek iya kayaknya pikiran ya. Kamu mikirin utang apa mikirin dia? Hah? Mikirin utang ya. Oh. Oh oh lagi lagi mana eh astagfirullah. Kalian ke sana, kalian kemana kayak itu dia kesana kesana teh. Siap. Kulan? Oh siap. Bisa ya? Bebas ya? Oh. Oh iya ya. Amin. Nurang gak? Ya, ntar pakai beat. Gisan kan, weh? Oh, atau sih? Di harian ku si ibu, Ram. Siap. Makasih ya. Jadi kita langsung mau pulang aja? Pulang aja. Kenapa pulang aja? Gak mau main lagi sama aku?
Serius, kenapa kok tiba-tiba pengen pulang? Kenapa udah sore? Oh, kan kita baru main. Iya. Baru beberapa menit kita. Gara-gara ada cowok itu ya? Enggak. Iya ya. Tapi ngeselin juga sih. Oh, ngeselin. Enggak, kok bisa tahu sih kamu ada di situ? Gak tahu. Nah itu kamu? Ya gak tahu. Mungkin dia masak Intel. Enggak, takutnya kataku apakah kamu ngasih tahu gitu? Enggak, masa ngasih tahu. Takutnya kamu ngasih tahu aku lagi di sini gitu, enggak? Enggak. Oh. Emang dia mah orangnya kayak gitu. Baru pertama kali dia mergokin kamu gitu apa udah sering? Apa pernah? Jadi setiap ada temen gitu suka gitu. Ngasih tahu, oh nyari informasi gitu. Iya, jadi malas padahal enggak oh. Ada hubungan apa-apa ya? Iya ya, bebas kan? Kalau misalnya ada hubungan kan boleh lah gitu. Iya, larang-larang juga ya. Enggak ada. Ya, kemana? Jalannya kemana? Belok. Oh. Terus fokus ke sini, ramai banget. Ramai banget orang. Noh lihat. Oh, macet. Si gua kaget anjay, masa ada cowok yang nyamperin ke dia itu pacarnya. Bukan sih menurut kalian ya? Gua masih bingung juga ini teh, percaya sama siapa? Soalnya gua tadinya sama cewek tuh percaya, tapi semenjak cewek jadi apa? Kemarin tuh ada cewek tukang bohong atau sendiri siapa cewek tukang bohong tuh. Jadi gua kurang percaya lagi sama cewek tuh. Oh, gua tanya langsung aja ya. Gimana ya? Serius itu gimana sih si cowok itu? Aku bingung loh. Masih kepikiran ini. Kepikiran gimana? Iya, takutnya jadi masalah apa gimana? Hah? Bukan siapa-siapa, cuma teman. Serius kamu gak ada pacar? Enggak. Aku bukannya takut ya, bukannya apa, tapi gak mau lah nyari-nyari musuh gitu. Apa? Aku gak mau nyari-nyari musuh. Oh iya. Gimana ya, bingung ya. Tadi aja si Sophie ini depan cowok yang ono diem baik. Kalau cewek diem baik kayak gitu tuh tandanya apa ya menurut kalian ya? Gue gak tahu ya, kurang paham nih sifat-sifat cewek tuh. Kalau dia lagi bohong, lagi panik, lagi gimana, gak tahu gue. Soalnya gue tidak mengurus seperti itu, mementingkan seperti itu. Hanya gue kurang paham. Aduh. Jalannya. Kita harus benar-benar bisa mengetahui kenapa si cowok itu sekarang pergi ke rumah Sophie. Katanya mau ke rumah dia, mau ke orang tuanya, mau ngapain ya? Mau bilang apa gitu, apa emang udah ada hubungan apa gimana? Soalnya cowok juga gak negesin bahwa dia juga pacaran gitu, tapi cuman ngomong lah kita, aku cuman dianggap teman, cuman gitu doang. Jadi gua bingung, gua juga ke guanya, gua harus gimana ini menghadepin masalah seperti ini, menghadepin apa, cuekin aja ya, apa kita fokus happy-happy aja ya. Soalnya gue juga sama Sophie kan cuman mau main doang, dikenalin sama Gugun. Gue lebih nanya ke si Gugun sih, soalnya si Gugun yang lebih tahu kan. Gue soalnya baru ketemu kalian doang. Nah, ciwai banyak ciwai sore-sore kayak gini. Karena tuh hari Minggu ya guys, jadi kita main di hari Minggu anjay. Kemana ini? Hah? Kanan kiri? Kanan. Sini. Oh iya, arah pulang ya? Iya, tadi kita udah kesini berarti ke kanan. Nah, rame. Dekat dari sini rumah dia tadi. Nah. Ih. Dari sini lurus doang. Ini belok kiri. Ini.
Oh, depan. Aduh. Kamu sering dibawa sama itu ke sini ya? Oh iya, tadi kita di situ ya beloknya ya. Oh, ke sono. Oh iya iya iya. Oh, tapi di sini kalau malam-malam ramai enggak sih? Enggak, sepi lah. Sepi. Oh, ada yang olahraga banyak loh. Kita ke sini belok. Kemana, kanan kiri? Nah. Ke sini. Oh iya noh. Wih. Kemana tadi teh pulang ke sini ke sono? Ke kiri ya. Wih, lagi pacaran, oi. Jadi iri. So sweetnya gelap kali. Banyak kecil bocil. Banyak bocil ya, bocil. Nih. Itu yang ini ya. Itu cowok yang tadi. Gimana? Itu cowok yang tadi. Gimana itu? Udah, aku taruh di sini aja. Di sini. Kok di sini? Aku niatnya mau ke rumah kamu loh. Hah? Mau sama dia? Serius kan? Iya, mau sama dia katanya. Hmm? Serius? Udah? Udah tadi dijemputnya. Kenapa? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa, gak enak aja. Takut dia bilang juga ke orang tua. Aduh. Kita udah sadar kan? Gue sih. Emang gue dari awal juga sama dia gak ini. Bang, makanya. Gimana sih? Cewek, jangan ada cowoknya. Itu cowoknya apa gimana sih? Ini dia gimana bu? Tuh dia mau tuh. Takutnya di Shopee apa dimarahin dah sama orang tuanya. Tadi ngomong ke gua katanya, "Bu, udah ikut dia aja aku, karena takut ini banyak orang, takut jadi masalah." Emang iya juga sih ini. Soalnya di kawasan kayak gini ngeri ini, taman makan pahlawan juga gitu. Takutnya bikin onar juga, takut bikin ribut. Di Shopee emang pikirannya dewasa sih. Pulang dia lah. Bawa pulang. Gimana kita? Kita gimana? Biarin aja apa? Biarin aja. Mungkin informasi lagi. Tapi di chat sama gua si Sopinya, takutnya ada masalah sama keluarganya. Iya sih. Ya kan cowoknya ini terus. Maksa. Sebut orang tua. Maksa-maksa kayak gitu ya? Soalnya tadi juga kalau di sana juga si Sopi ngelawan ya. Kalau di sini mah gak enak kali di kawasan rumah si Sopi. Ntar mah jadi terjadi apa-apa. Kan orang tuanya yang ini kan? Soalnya rumahnya dekat dari sini. Ayo kita ini aja dulu yuk. Ke ini yuk, ke bengkel yuk. Bengkel, oh iya, yang lihat motor beat ya. Motor beat yuk. Iya. Yuk, kita